fitrahnya suci, sesuci embulan mentari pagi. Cinta kurniaan ilahi, pemberi inspirasi buat insan kedil ini untuk merak langkah menuju destinasi yang pasti. Cinta kepada Allah, cinta hakiki. Cinta kepada ibu bapa, bahagia sanubari. Cinta kepada teman, mengkamit seluruh memori. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi diberi nikmat kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama pada hari ini berkumpul dalam satu majlis ilmu yang dipayungi oleh para malaikat. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang satu topik yang berkait tentang kehidupan. Jadi seperti mana yang kita tahu, ramai yang di antara kita yang kecewa bila mana apa yang mereka hajati itu tak tersampaian. Jadi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Subhanahu Wa Taala juga merancang, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik perancang. Zaki, seorang pelajar jurusan perubatan di India, mempunyai akhlak yang mulia, alim dalam ilmu agama, merendah diri dan ramah dengan semua pelajar. Batas pergaulan sentiasa dijaga, peringatan selalu diberi. Peribadinya luhur, seorang yang merendah diri dan merupakan pengerusi Islamic Society di universiti. Ini pula Faiz, sahabat karib Zaki sejak kecil lagi. Impian mereka besar. Cita-cita mereka bukan hanya ingin menjadi doktor yang merawat penyakit, tetapi dapat merawat rohani manusia. Kini kita berbicara tentang hati. Raja kepada jasmani, pemerintah akal fikiran. Jika baik hati ini, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia penuh dengan lumpur noda, maka lumpuhlah empunya jiwa. Hati, sifatnya berbolak-balik, mudah berubah bila dicentik. Inikan pula hati insan biasa. Assalamualaikum. Sebenarnya aku ada kata baik untuk korang semua. Sebab pada hari ini ada seorang student dari Mesir akan join grup korang. So, silakan. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Amanah Alani binti Cik Baru. Sebelum ni saya belajar di University of Alexandria Egypt. Saya berasal dari Selangor. Saya harap kawan-kawan semua dapat bagi tunjuk ajar kat saya. Okay, so mulai hari ini Cik Amalia akan join grup korang, dan aku harap korang dapat bagi contoh terbaik untuk Cik Amalia. Okay, sekian. Assalamualaikum. Cantiknya. Imannya menampar hati. Dia terus tersedar, lantas beristighfar memohon ampun daripada Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Kenapa tu? Amalia dah. Tolong ke tak? Baik, aku tolong. Amalia, awak nak saya tolong ke? Tak apa ke? Tak apa, saya ikhlas. Okey. Thank you.
tu. Aish, rajinnya. Fokus dalam lecture tadi. Tapi bila baca balik, tak faham. Ke aku ada buat silap dengan orang? Ke aku ada sakitkan hati orang? Ini mesti sebab benda tadi. Ya Allah, aku ada buat silap dengan ini. Dr. Maza ada cakap, kalau terdetik dalam hati nak berubah, jangan tunggu. Aku kena tahu part ni. Segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Siapa yang bagi ni? Aku pun tak tahulah, aku rasa aku minat kau kot. Ish, mana ada orang nak minat orang macam aku ni? Kau ambil lah. Ish, orang bagi kau, kau kasih aku pula. Ambil lah. We know. Okay. Video ni macam tu. Assalamualaikum. Terima kasih sebab tolong saya semalam. Pasal perkara semalam, awak jangan bimbang. Saya tak akan bocorkan kepada sesiapa pun. Ukhuwah fillah, amalia. Waalaikumsalam. Terima kasih atas minuman yang awak bagi. Saya tak buat apa-apa melainkan untuk menolong insan dalam kesusahan. Bukankah Islam menyuruh kita menolong orang dalam kesusahan? Moga Allah meredai kita. Dan salam perkenalan, saya Zaki. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim. Dan Malia? Malia? Jom solat? Ya, ya. Ha? Jom solat. Awak solat dulu, saya ada hajat. Saya nak solat dah ni. Jom kita jemaah. Awak solat je dulu, nanti saya tepuk. Okay? Iman manusia setipis kulit bawang, mudah tercari bila dirobek. Hati pula mudah ternoda bila digoda. Jika kita bajainya dengan iman yang benar-benar kukuh kepada Allah dan Rasulullah, maka selamatlah. Namun, jika kita siraminya dengan percikan demi percikan jahiliah, maka musnahlah.
awak. Kita berbalas mesej ni tak salah ke? Tak apa. Kita bukannya dating. Bertentang mata jarang sekali. Bukannya maksiat pun. Bagaimana pula dengan zina hati? Mana ada zina hati? Zina hati tu ulama yang buat dengan tujuan umat Islam tidak mendekati zina. Lagipun, cinta ni kan fitrah. Takkanlah Allah nak mengharamkan perkara yang menjadi fitrah manusia. Macam tu. Sengit apa? Tak adalah. Aku mesti adik aku je ni. Merasa hairan dengan perubahan sikap kawan sebiliknya itu. Kadang-kadang tersenyum sendiri, kadang-kadang masam. Zaki seakan-akan gila. Betul Zaki gila. Gila bayang. Panahan syaitan benar-benar telah menusuk ke dalam hatinya. Oh, lain-lain. Syurga lain-lain. Neraka pun lain-lain. Betul, sebab itulah kau mana tahu kau ada masalah, boleh aku tolong. Kau tahu kan firman Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kau tahu kan? Aku tahu. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Jadi aku ni ahli keluarga kau ke? Tak kan? Kalau tak, jangan sibuklah pasal aku. Masuk. Aku nak tanya kau something ni. Kau free tak? Free ya. Awak nak tanya awak. Zaki tu. Dia macam dah berubah lah. Makin hari makin pelik je aku tengok. Aku puasan tak? Kuasa orang dia puasan tak? Jelas sangat kot. Itulah pemenda lah dia cuba sembunyikan. Aku rasa aku nak siasat lah. Kau rasa macam mana?
puasa elok ke? Aku nak tahu ke awak ada berubah? Dulu aku tengok Alim ya. Dah jadi dengan kawan aku ni. Ni rupanya kerja kau selama ni. Kau tak malu ke dengan perbuatan kau? Mana pergi nasihat kau selama ni? Aku selalu dengki dengan perangai baik kau. Aku nak jadi macam kau, orang yang berakhlak. Tapi rupanya kau yang kapa Zaki. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa padamu agar engkau kembalikanlah sahabatku ke jalan yang benar. Sungguh, aku tidak sangka dengan perubahannya. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati kami, tegurkan hati kami di atas jalanmu, ya Allah. Sampai macam ni. Bagi aku, kau lah contoh dalam hidup aku. Pelajar lain semua anggap kau sebagai contoh. Kau tahu tak? Peduli apa aku? Jujur aku nak tanya kau. Kau couple kan? Hei kawan, aku couple ke? Aku tak couple ke? Tu soal aku. Jangan jaga tepi kain aku. Kau faham tak? Dosa aku. Ya aku yang tengok. Kau ingat? OMG. Kenapa? Abang Zaki. Kenapa? Dia sibuk ni. Malang si Zaki. Dua orang pelajar tersebut bukanlah pelajar yang diam sifatnya. Maka, mulalah syaitan berpesta sekali lagi dengan dosa. Macam mana satu USM ni dah tahu yang aku couple dengan Amalia? Kau bagi tu orang kan? Eh tak, aku pun tak tahu. Ah, macam ni lah kawan. Kawan makan kawan. Engkau memang dari dulu kau dengki dengan aku kan? Kau dengki dengan jawatan aku, kau nak jatuhkan aku kan? Demi Allah Zaki, aku tak. Kau jangan main-main dengan sumpah Faiz. Kau ni merasa... Aku menyesal lah. Aku menyesal ada kawan macam kau. Aku ingat kau lah kawan aku yang sejati. Rupa-rupanya... Rupa-rupa apa? Musuh! Memang musuh pun! Musuh awak Zaki! Kau nasihatkan orang jangan berkapa. Jangan zina hati. Jangan itu, jangan ini. Tapi kau juga yang buat Zaki. Aku tahu kau lupa dengan surah asah yang kau baca dulu. Ni
biasanya aku dengan kau. Wahai orang-orang beriman, jangan kau melarang apa yang kau kerjakan. Sungguh besar kemungkaran Allah pada kau. Yang pada kau, Zaki, Allah mukai kau dan aku berhak mencik kau. Kau boleh diam tak? Ni phone kau kan? Phone kau kan? Orang tahu tak macam mana hancurnya hati aku bila orang yang aku paling percaya kacau pada misi aku? Kau tahu macam mana? Ni Allah ayahku yang kasih. Sahabat, sahabat, sahabat. Phone ni arwah ayah kau bagi ke, mak kau bagi ke, atuk kau bagi sekalipun, tu bukan masalah aku. Pergi mampus dengan arwah ayah. Dengan taksi kita orang ni. Donasi siapa? Aku dah kata badan dia kat sini, otak tempat lain. Aku tak tahu aku nak cakap dengan kau. Dalam kelas kau space out, kat luar kau bercinta. Semalam Faris nangis-nangis tak nak beli aku. Apa kau buat sampai dia tahan sebilik dengan kau? Ha? Betul kau apa yang Umi cakap tadi? Apa kau dah buat ni? Aku harap kau berpandai lah sesama salam kau ni Zaki. Sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Untuk aku meminta kau beriku bahagia,
jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuni ku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Assalamualaikum. Sudah hampir 5 bulan kita bercinta. Saya percaya yang awak sudah tahu isi hati saya. Saya benar-benar mencintai awak sepenuh jiwa dan raga saya. Namun saya sedar satu perkara, iaitu perkara yang mungkin membuatkan kita menangis. Dalam asyik kita mengejar cinta ilahi bersama-sama, tanpa sedar kita telah balutinya dengan cinta yang penuh kepalsuan. Kita pujuk diri dan menyatakan cinta ini adalah atas dasar keimanan. Tetapi sebenarnya kita telah menodainya dengan kemaksiatan. Saya yakin awak tahu bahawa maksiat itu bukannya hanya berzina, tetapi melakukan apa-apa sahaja yang mengundang kemurkaan Allah, termasuklah zina hati. Awak, saya percaya pada jodoh dan ketentuan Allah. Jika ditakdirkan untuk bersama, insya-Allah kita pasti akan dapat bersama dan tidak perlu untuk kita bercinta sebelum hubungan yang halal. Allah Maha Kuasa, Dia yang memegang hati setiap manusia dan tidak ada sedikit pun perkara di dunia ini tanpa pengetahuannya. Bertawakallah kepada Allah. Semoga segala kesilapan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah, tak korang kau? Tak, tak nak kau. Yeah.